Rasa bangga lah. Mula latihan tu memang agak sukar lah untuk bagi kami, sebab dengan dendanya, dengan spicer latihan tu lah. Tapi selepas berjaya melakukannya, memang rasa agak bangga lah dengan pencapaian yang kami telah lakukan. Apa nak cerita kat kawan-kawan kat luar pasal kawan yang memotivasi, macam mana nak galakkan lagi kawan-kawan kita yang kat luar tu untuk sertai pasukan kawan dan luar sendiri lah? Kepada kawan-kawan yang lain, joinlah kami yang ada kat sini, sebab kawan-kawan semesta yang lain ni dia bukannya sekadar apa, sebagai batu asas dan kepada anak muda sekalian, dan juga dia juga sebagai satu batu lonjatan untuk pencapaian muda zaman sekarang daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Selain benda itu, kita juga ada banyak aktiviti yang selain benda itu, kita lakukan aktiviti riada apa semua agak membantu dalam mengisi masa lapang. Memang rasa mencabar. Mula-mula tu memang rasa sukar untuk melakukan, sebab kita first time pegang senjata kan. So dengan semangat pasukan rela, saya seorang wanita, buktikan kami boleh. Okay, apa yang Rashid dapat untuk masuk dalam pasukan kawat dan rumah ini? Apa pengalaman yang tak dapat dimaksudkan, macam senjata jatuh ke apa ke? Selama ni saya memang tak pernah pegang senjata. And then bila dah cuba pegang senjata, baling senjata tu rasa best sangat. Apa lagi kau nak cakap dekat kawan-kawan, terutamanya yang relawan ni dekat luar sana untuk sertai pasukan kawan dan sebagainya? Saya rasa bagi relawati yang dekat luar sana, saya rasa join lah KTR untuk bangkit bagi wanita-wanita yang selama ni diorang anggap jatuh, tak bersemangat, tak kuat. Tutup ayu, sebenarnya kita ni semua boleh. Terima kasih, Mila. Sama-sama.